Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama di Razia Toys and Cosplay Channel. Di video kali ini saya akan mengunboxing dan review action figure mainan Star Wars dengan karakter Chewbacca. Action figure ini diproduksi oleh Hasbro ya, dengan tinggi atau size ukurannya itu 3,75 in, atau sekitar 12 cm-an ya. Agak kecil, tapi memang ini standar dari Hasbro ya untuk mainan action figurnya yang harganya lumayan terjangkau. Ini saya beli sebenarnya sudah agak lama ya, dan baru sempat saya unboxing dan review sekarang. Ya, ini kita lihat ya, sudah kita unboxing. Kita coba lihat dari dekat. Ini detailnya sangat bagus ya. Ini ada tas lempangnya dengan peluru ya, ceritanya ini di selempang talinya itu. Dan dilengkapi dengan senjatanya ya, tembakannya, bulu-bulunya, detail catnya, kakinya juga lumayan bagus ya. Bahannya, bahan plastiknya ini juga memang benar-benar bagus. Catnya juga rapi. Cuma di sini ada sedikit kekurangannya, yaitu di artikulasinya ya. Cuma ada sedikit saja artikulasinya, yaitu di kepala, pundak atau tangan ya, dan pangkal paha di kaki. Cuma itu saja. Dan di sini selain action figurnya, dapat juga armornya ya, armor perang. Ini sangat detail, ini dari ukirannya, catnya ini rapih banget. Lumayan ya ini untuk action figure dengan harga yang terjangkau ya. Saya beli waktu itu sekitar harga 50 ribuan aja. Bisa dapat dibeli di toko-toko online dengan harga yang bervariasi. Oh iya, untuk sekedar informasi, mulai di bulan April nanti di Razia Toys and Cosplay Channel akan kembali menayangkan video-video tentang props, armor, dan cosplay, seperti review kostum, helm, armor, senjata-senjatanya ya, berupa buatan sendiri, buatan di Razia Toys and Cosplay Channel, dan juga beberapa mainannya ya, berupa DX dan lain-lainnya, yang videonya itu akan tayang setiap hari Minggu. Jangan lupa tonton ya. Dan oke, sampai di sini dulu unboxing dan review singkatnya tentang action figure Star Wars Chewbacca. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.